Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru pada acara CES 2020 yang berlangsung di Las Vegas baru-baru ini. Antaranya adalah Samsung yang telah memperkenalkan dua telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy S10 Lite dan Note 10 Lite. Kedua-dua peranti ini membawakan skrin bersaiz 6.7 inci, memori sehingga 8GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4500 mAh. Untuk model Galaxy S10 Lite, ia dikuasakan dengan chip Snapdragon 855, kamera utama gabungan 48, 12 dan 5MP serta kamera soft photo 32MP. Sementara Samsung Galaxy Note 10 Lite pula dijana dengan chip Exynos 8895, kamera utama gabungan 12, 12 dan 12MP serta rakaman hadapan 32MP. Tarikh dan harga jualan peranti masih belum diumumkan setakat ini. Samsung Galaxy Fold 2 pula dijangka akan dilancarkan sebagai Galaxy Bloom. Menurut laporan Ajunius, peranti ini bakal menyertakan chip Snapdragon 855 dan panel kaca pada skrin boleh lipat. Namun, tiada butiran lanjut mengenai peranti buat masa ini. Mengenai Samsung lagi, Samsung turut memperkenalkan sebuah robot yang dinamakan Bolly. Ia dilengkapi dengan sebuah kamera khusus yang boleh mengenal pasti objek dan menyokong kecerdasan buatan untuk tujuan peribadi, robot security, pembantu kecerdasan serta mengawal peranti pintar. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti kepada umum. Selain itu, Samsung melancarkan storan luaran SSD dengan pengimbas cap jari terbina iaitu Samsung T7 Touch. Menerusinya, fail hanya akan dibaca sekiranya pemilik membuat imbasan cap jari. Pilihan saiz storan yang disediakan adalah sebesar 500GB, 1TB dan 2TB. TCL dilihat telah memperkenalkan beberapa peranti terbaru. Antara yang diperkenalkan adalah peranti konsep dengan skrin boleh lipat. Ia dilengkapi dengan skrin 7.2 inci, kamera belakang sistem quad serta menggunakan sistem Ansel Dragon Hinge. Bukan itu sahaja, ia turut memperkenalkan siri telefon pintar yang dinamakan sebagai TCL 10 5G, TCL 10 Pro dan TCL 10L. Ketiga-tiga peranti menggunakan chip Snapdragon 765 serta menggunakan tetapan quad kamera dengan dual flash LED. Butiran lanjut peranti-peranti akan dikongsikan di acara MWC Barcelona 2020 kelak. Pada acara CES yang lepas juga, Asus telah melancarkan monitor terbaru iaitu Asus ROG Swift 360Hz. Ia hadir dengan sokongan Nvidia G-Sync dan panel skrin sebesar 25 inci. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan peranti setakat ini. Acer pula mengumumkan tiga monitor terbaru yang menyasarkan permainan video. Monitor yang diperkenalkan adalah Predator CG552K dengan skrin 4K OLED sebesar 55 inci. Seterusnya, monitor Predator X38 dengan skrin 37.5 inci, UWQ HD+, dan monitor Predator X32 bersaiz 32 inci. Menurut Acer, peranti-peranti ini akan mula diperkenalkan pada suku kedua tahun 2020. Dalam acara yang sama, MSI turut memperkenalkan dua komputer gaming terbaru iaitu MSI GE66 Raider pada kadar segar semula 300Hz dan MSI MEG Aegis T15 dengan sokongan 5G. Setakat ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. MSI juga turut mengumumkan komputer riba permainan video iaitu MSI GS66 Stealth. Ia membawakan skrin bersaiz 15.6 inci, dijana dengan chip Intel Core i9 Series H, memori sehingga 32GB dan storan SSD PCIe sehingga 2TB. Ia juga menampilkan kapasiti bateri sehingga 99.9 Wh dan siri kad grafik terkini. Buat masa ini, tiada maklumat mengenai tarikh dan harga jualan peranti. Tidak ketinggalan, Dell pula telah memperlihatkan beberapa peranti konsep. Antara yang diperkenalkan adalah komputer riba Dell Concept Duo dan Concept Ori. Kedua-dua peranti hadir dengan rekaan skrin boleh lipat. Alienware pula memperlihatkan sebuah prototipe terbaru iaitu Concept UFO. Ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 8 inci yang menawarkan rekaan seumpama Nintendo Switch. Peranti ini juga membawakan alat kawalan yang boleh ditanggalkan dan sambungan ke televisyen. Buat masa ini, ia masih sekadar peranti konsep sahaja. Seterusnya, Lenovo pula melancarkan tiga produk gaming terbaru iaitu Lenovo Legion Y740S,
Lenovo Legion Y2525 Gaming Monitor dan Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse. Bukan itu sahaja, Lenovo turut melancarkan paparan pintar yang dinamakan sebagai ThinkSmart View. Ia memfokuskan kepada kegunaan pejabat yang menyertakan perisian ThinkSmart Manager bagi menguruskan semua peranti berhubung. Setakat ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan bagi kesemua peranti masih belum diketahui. Pada minggu ini juga, Sony telah memperkenalkan konsep kereta elektrik yang dikenali sebagai Sony Vision S. Kereta konsep ini menampilkan skrin memanjang di bahagian hadapan dan skrin peribadi di bahagian belakang untuk mengakses pemanduan dan sistem info hibur. Ia juga dilihat menggunakan teknologi yang dibangunkan oleh BlackBerry Q&S, Qualcomm, Nvidia, Bosch, Magna dan HereMaps. Tidak ketinggalan, Hyundai turut memperlihatkan rekaan kereta terbang yang dinamakan sebagai Hyundai SE1 yang bakal digunakan oleh Uber. Rekaan yang dipertontonkan dilengkapi dengan 8 pasang kipas untuk penerbangan menegak dan 4 pasang kipas 5 bilah untuk penerbangan mendarat. Ia dilihat menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya dengan kelajuan maksimum 290 km/jam pada ketinggian 600 meter. Kereta terbang ini dijangka beroperasi seawal 2023 dari hub penerbangan Uber. Mengenai CES lagi, HP mengumumkan AIO pertama dengan piawaian Nvidia RTX Studio iaitu HP NV32 AIO. Ia akan mula dijual di Amerika Syarikat pada harga sekitar RM7,800. Dalam arena aplikasi dan perkakasan pula, SanDisk telah memperlihatkan beberapa produk storan termasuk USB-A dan USB-C bersaiz 1TB. Pemacu ini boleh digunakan pada komputer riba dan telefon pintar. Ia dijangka akan ditawarkan pada suku kedua tahun 2020. Twitter pula akan memperkenalkan ciri baru yang boleh mengahadkan siapa boleh menjawab ciapan yang dihantar. Apabila ciapan ingin dihantar, pengguna akan diberikan pilihan global, group, panel dan statement. Dengan ini, proses pembincangan pada platform dapat dikawal dengan lebih mudah. Beralih ke arena teknologi tempatan, Samsung Malaysia telah mula mengacah telefon pintar baru di bawah siri Galaxy A iaitu Galaxy A51 dan A71. Untuk model Galaxy A51, ia membawakan skrin 6.5 inci dijana dengan chip Exynos 9611, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama, gabungan 48, 12, 5 dan 5MP, kamera soft photo 32MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Sementara, Samsung Galaxy A71 pula hadir dengan skrin 6.7 inci dijana dengan chip Snapdragon 730, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 64, 12, 5 dan 5MP selain kamera hadapan 32MP. Buat masa ini, tarikh pelancaran peranti masih belum diketahui. Microsoft Surface Pro X kini ditawarkan untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin Pixel Sense 13 inci yang boleh digunakan sebagai tablet dijana dengan chip Surface SQ1, memori 16GB RAM, storan 512GB dan sokongan integrasi LTE. Peranti ini juga hadir dengan papan kunci Surface khusus bersama Surface Pen. Tarikh jualan peranti dibuka pada 17 Januari pada harga bermula RM4,599. Telekom Malaysia minggu ini memperkenalkan pakej Unify Mobile untuk pelancong. Pakej yang ditawarkan adalah akses internet selama 7 hari pada harga RM30 atau 15 hari pada harga RM60. Prapembelian untuk pakej boleh dilakukan di laman rasmi Unify bermula hari ini. SKMM pula melaksanakan model ID digital yang telah dilakukan sejak November lepas. Beberapa konsep penggunaan identiti digital nasional diperlihatkan termasuk pendaftaran akaun bank dan pengesahan identiti untuk menerima barangan. Kajian ini akan berlangsung selama 30 minggu dan dijangka akan selesai dalam beberapa bulan lagi. Akhir sekali, Fraser & Neef, FNN pula telah melancarkan kedai atas talian tersendiri yang dinamakan sebagai FNN Live. Dengan ini, ia memudahkan pengguna untuk mendapatkan produk FNN dan dihantar terus ke rumah. Bersempena pelancaran ini, diskaun 5% akan diberikan untuk semua pembelian selain menerima pulangan tunai sebanyak RM5 untuk pembayaran menerusi Tashengo sepanjang Februari 2020. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amaz.